Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Selamat jalan untuk selamanya. Sesudah berjuang melawan penyakit yang beliau derita, dokter sudah berusaha namun takdir berkata lain. Juri Dangdut Akademi dinyatakan meninggal dunia. Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi dan berita terbaru dari channel ini. Kabar meninggalnya juri dangdut langsung menyebar luas ke tanah air. Sejumlah penyanyi terkenal Indonesia turut menyampaikan bela sungkawa atas kepergiannya. Dan sungguh tak menyangka jika hari itu adalah hari terakhirnya. Sebelumnya, artikel ini kami kutip dari tribunnews.com. Usia seseorang memang menjadi misteri yang mungkin tak bisa diketahui oleh manusia secara langsung. Bahkan kematian seseorang bisa datang kapan saja, meskipun dalam keadaan yang tengah berbahagia, seperti yang dialami oleh juri dangdut yang satu ini. Kabar duka datang dari ajang pencarian bakat penyanyi Melayu stasiun televisi Indosiar Dangdut Akademi Asia. Kabar meninggalnya juri dangdut awalnya diketahui dari postingan Soimah di akun Instagram pribadinya pada hari Selasa. Juri Dangdut Akademi Asia asal Malaysia, Suhaimi Mozen atau lebih dikenal sebagai Pak Ngah, meninggal dunia. Soimah mengunggah foto Pak Ngah dan menuliskan ucapan bela sungkawa. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Selamat jalan untuk selamanya, Pak Ngah, tulisnya. Pak Ngah meninggal dunia di Batam sekitar pukul 03.05 waktu Indonesia Barat akibat serangan jantung. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga almarhumah husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin.